Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Istiadianto. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan konfigurasi, menghubungkan antar router dan melakukan routing dengan menggunakan penghubung berupa ISP Cloud. Di sini kita akan melakukan konfigurasi ISP Cloud-nya menggunakan sebuah frame relay. Pertama-tama kita sediakan terlebih dahulu IP-IP yang akan digunakan. Di sini saya sudah menyediakan IP-IP-nya untuk terkoneksi ke cabang 1, cabang 2 maupun cabang 3. Dan juga kita harus menyediakan nomor remote yang akan digunakan nantinya pada frame relay dan pada masing-masing router. Bisa dilihat di sini saya menggunakan IP-nya sudah disediakan pada node. Jika sudah, pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu device ISP-nya, kemudian kita klik router kantor pusat, kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface yang terhubung dengan cloud, ketikkan encapsulation frame dash relay IETF, kemudian frame dash relay LME type ANSI, kemudian NoSH untuk menyalakan device atau interface dari serial 60. Exit, kemudian kita buat sub interface dari serial 60 dimana digunakan nantinya untuk melakukan remote melalui cloud ke router kantor-kantor cabang yang ada. Di sini saya menggunakan nomor remote 11, maka kita akan menggunakan nomor sub interface 101. Kemudian jangan lupa di belakangnya kita ketikkan point to point. Kita masukkan IP address-nya untuk sub interface serial 60 dengan nomor remote atau sub interface-nya 101. Yaitu IP address-nya adalah 128.2.0.1 dengan itunya adalah, dengan subnet mask-nya adalah 255.255.0.0. Kemudian jangan lupa kita ketikkan frame relay interface DLCI nomor remote-nya yaitu 101. Oke. Kita exit dari sub interface. Kita buat sub interface selanjutnya yaitu sub interface 102 untuk remote ke kantor cabang 2. Kita masukkan IP address-nya dan kita masukkan DLCI remote number-nya. Oke, exit. Kita masukkan lagi nomor untuk sub interface ke cabang 3. IP address-nya kita masukkan, kemudian nomor remote-nya itu 103. Jika sudah, kita bisa cek dengan menghover dari router bahwa telah terbuat sebuah sub interface dari serial 60 dan statusnya adalah up. Jika sudah, kita langsung ke router selanjutnya yaitu router kantor-kantor cabang 1. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Kemudian kita aktifkan serial 60. Terus ketikkan encapsulation frame relay sama seperti di kantor pusat. Kemudian frame relay interface is LME types maksudnya adalah ANSI. Kita nyalakan interface-nya. Kita exit keluar. Kemudian kita buat sub interface yang berhubungan dengan nomor remote yaitu 101.
Oke, itu kita buat sebuah subinterface dari serial 60, yaitu 101 dengan metodenya adalah point to point. Jika sudah, kita masukkan IP addressnya yaitu 128.2.0.2 255.255.0.0. Jangan lupa kita beri tujuan nomor remote-nya yaitu frame relay interface. DLCI-nya adalah 101. Exit. Kita lanjut ke router selanjutnya, yaitu untuk kantor cabang 2. Kita masuk ke terminalnya, konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke interface SE60, lakukan enkapsulasi untuk melakukan komunikasi dengan tipe data frame relay YTF, kemudian frame relay, terus LME types yang merupakan tipe komunikasi datanya, kita menggunakan ANSI. Jangan lupa dihidupkan. Jika sudah, kita exit. Kemudian kita buat sub interface sesuai dengan nomor remote-nya, karena ini kantor cabang 2, maka nomor remote-nya adalah 102, maka point to point. Kita buat sub interface 102. Metode koneksinya adalah point to point. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 128.3.0.2 255.255.0.0. Kemudian jangan lupa kita beritahu untuk bahwa nomor port remote-nya adalah 102. Oke, exit. Kita lanjut ke router terakhir yaitu router kantor cabang 3. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Kita masuk dulu ke interface 60 untuk melakukan enkapsulasi lagi. Di sini maksud IETF adalah bahwa kita menggunakan format standarnya adalah berupa IETF. Kemudian kita ketik frame relay, kemudian LME type yang merupakan tipe komunikasinya yaitu ANSI. Kemudian kita hidupkan device. Kita keluar dari interface, kita buat sub interface dengan nomor 103 sesuai dengan kantor cabangnya. Tipe koneksinya adalah point to point. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 128.4.0.2.255.255.255.0.0. Kemudian ketikkan frame relay interface DLCI dengan nomor 103. Kemudian exit. Kita lihat. Ya. Jika semua router sudah terkonfigurasi dengan nomor remote masing-masing, selanjutnya adalah kita hanya menyetting pada si cloud itu sendiri. Kita masuk, kita lihat bahwa kantor cabang terhubung dengan serial 0, 1, 2, dan 3. Oke, dari itu kita klik untuk cloud-nya, kemudian kita klik ke interface-nya terlebih dahulu. Di sini LME tabs jangan lupa ANSI agar cocok. Kemudian DLCI number-nya adalah yang kita punya 101 untuk kantor cabang 1. Kemudian ada 102 untuk kantor cabang 2 dan 103 untuk kantor cabang 3. Untuk serial 1 dan selanjutnya kita hanya perlu menuliskan masing-masing nomor remote-nya yaitu 101 untuk ke kantor pusat.
Kemudian serial 2 adalah 102 untuk kantor cabang 2 ke kantor pusat. Terus untuk serial 3 adalah 103 untuk ke kantor pusat. Jangan lupa kita rubah modenya ke ANSI. Jika sudah semua serial dimasukkan untuk nomor DLC-nya, selanjutnya adalah kita klik ke frame relay untuk menghubungkan setiap serial yang ada ke masing-masing sublink. Contohnya di sini adalah serial 0 ke kantor cabang 1. Berarti di sini serial 1 dengan kantor pusat. Kemudian serial 0 dengan kantor cabang 2 berarti serial 2 dengan kantor pusat. Kantor cabang 3 dengan serial 3 berarti dengan kantor pusat. Ya, sudah selesai. Selanjutnya adalah melakukan routing dari masing-masing router. Kita di sini akan menggunakan routing EGRIP atau Extended Internal Gateway Router Protocol. Kita ketikkan router EGRIP 1. Kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Kemudian ketik router EGRIP 1. Kita deklarasikan network-network mana saja yang terhubung langsung dengan si router kantor pusat. Kita mulai dari yang cloud-nya terlebih dahulu, 128.2.0.0 plus 3.0 dan 4.0. Kemudian network untuk kantor pusatnya itu sendiri yaitu 192.168.0.0. Kemudian 192.168.10.0. Cek. Ya, 10.0. Kemudian kita exit. Oke. Sama yang di atas juga untuk kantor cabang 1 kita lakukan routing menggunakan EGRIP. Kenapa menggunakan EGRIP? Karena di sini kita menggunakan simulasi berupa frame relay yang artinya adalah komunikasinya sudah menggunakan antar kota, tidak hanya lagi sebuah dalam kota lagi. Kita ketikkan network yang terhubungnya adalah 128.200. Kemudian untuk ke dalamnya adalah 128.192.168.20.0. Exit. Selanjutnya, router selanjutnya root EGRIP 1. Networknya adalah 128.3.0.0 dengan networknya lagi 192.168.30.0. Jangan lupa untuk router kantor cabang satu lagi. Kita router EGRIP 1, kemudian networknya 128.4.0.0 dan network dalamnya adalah 128.192.168.40.0. Jika sudah, kita keluar. Untuk melihat apakah routing table sudah terkoneksi dengan benar, kita bisa melakukan melihat routing table. Ya, bisa dilihat bahwa di sini sudah terhubung untuk serial 20.0 adalah dirinya sendiri, kemudian direct connected
Kemudian untuk yang lainnya sudah terhubung juga di sini 40 melalui serial 0101 sesuai. Begitu pula dengan routing table yang berada di kantor pusat. Ya, sama. Sekarang kita coba untuk melakukan pengiriman paket data. Kita coba ke server room. Violet untuk pertama kali. Kemudian kita coba lagi. Ya, sukses. Atau mungkin kita bisa mencobanya dengan membuka halaman dari web server. Kita klik saja salah satu laptop, kemudian kita klik desktop dan klik web browser. Kita ketikkan alamatnya yaitu dreamworks.com. Jika tidak muncul apa-apa, kita bisa klik kembali. Go. Bisa kita lihat bahwa komputer-komputer yang ada di kantor cabang sudah bisa mengakses halaman website dari si dreamworks.com yang berada di kantor pusat. Iya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.